Halo semangat pagi, pagi, pagi! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam, Ibu Bapak, serta saudari-saudara saya dimanapun berada. Salve berkah dalam, terima kasih, Ibu Bapak semuanya, dan saudari-saudara saya, kami, dan kasih channel Tim Ucapan Banyak. Terima kasih atas support, dukungan, dan doa dari Panji dengan semuanya. Damai Kasih Channel tim sampai detik hari ini masih berkarya, masih melayani panjenengan semuanya dalam pengajaran umat alam Kristen Katolik dalam apologetik di Damai Kasih Channel. Dan juga kami selalu berdoa untuk panjenengan semua Ibu Bapak senantiasa diberikan berkat oleh Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Dan juga senantiasa Bunda Maria mendoakan kita selalu. Selalu dan selalu Agar iman kita semakin ditambahkan, diteguhkan, dikuatkan, tema hari ini berkaitan dengan uh, suatu pertanyaan-pertanyaan di luar, bahkan mungkin framing-framing di luar. Kalau gereja Katolik itu menjual surat indulgensi, surat penghapusan dosa, apakah betul seperti itu? Selama saya mengimani di dalam gereja Katolik, saya belum pernah tuh menemukan surat penghapusan dosa, surat indulgensi, atau surat pertobatan harus eh, melakukan sakramen tobat itu harus pakai nomor antrian mengisi surat, tidak pernah itu. Selama saya menjadi Katolik ini tidak pernah itu <tuh> sampai detik hari ini. Tetapi framing-framing ini terus menerus. Dan perlu diketahui Bapak, kejadian cerita hoax berkaitan surat penghapusan dosa, surat indulgensi, ini hoax. Ini terjadi di era abad 16 dan hanya di satu kewilayan di negara Jerman. Tidak semua di negara Jerman, tidak. Tapi hanya satu di wilayah keuskupan Mainz. Itu dok. Cerita ini kan hanya di keuskupan Mainz, wilayah Jerman. Jadi di Jerman itu kan banyak keuskupan, tidak semuanya hanya di satu keuskupan Mainz dok ini loh. Keuskupan Mainz. Tetapi di apa di di blow up diperbesar-besar seolah-olah itu perkara ini sedunia enggak enggak Anehnya, di sini dan wujud suratnya itu enggak ada. Dan berkali-kali kita menjelaskan berkaitan indulgensi, tetapi enggak paham. Dan ini, video ini akan saya buat pendek spesifik berkaitan hal ini. Benar nggak sih, gereja Katolik itu menjual surat indulgensi dan suratnya itu mana? Sekali lagi, Ibu Bapak, ini hoax. Ini hoax. Ini memutarbalikkan suatu uh, kenyataan ceritanya seperti apa Pak DKC? Mari kita simak. Siapkan sesajen-sesajennya semuanya, minuman-minuman yang sehat, susu, minuman coklat, teh, kopi, serta makanan-makanan ringan ya. Biar ada asupan nutrisi dalam tubuh ibu bapak dan mencernanya lebih enak. Mari kita buka. <tuk> 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 Jadi semuanya biar gamblang. Nah, gereja katolik pernah menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa? Pernahkah enggak? Tentu saja tidak pernah, dan itu hoax. Kita ambil dulu awal, kata indulgensi. Kata indulgensi ini berasal dari kata Latin Ibu Bapak yaitu indulgensia. Indulgensia itu dari kata dasar indulgeo dan indulgi itu artinya yaitu menjadi baik atau lemah lembut. Saya ulang, kata indulgensi itu berasal dari kata Latin indulgensia dan indulgensia itu dari kata dasar indulgio. Indulgio yang artinya yaitu menjadi baik atau lemah lembut. Di dalam bahasa teologis, kata indulgensi digunakan untuk menyatakan kebaikan atau belas kasih Allah. Itu dari awal ini kan sudah jelas ini. Indulgensi asal kata dari kata Latin indulgensia diambil dari kata dasar indulgeo indulgio kata dasar itu yang artinya menjadi baik atau lemah lembut dalam bahasa teologis kata indulgensi digunakan untuk menyatakan kebaikan dan belas kasih Allah clear kita bedah ceritanya sedikit pendek banget ini materi ini telah dijabarkan bahwa menurut katekismus katekismus gereja katolik. Indulgensi yaitu, satu, penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. Penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. Kedua, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Ketiga, warga beriman yang benar-benar siap menerimanya. Empat, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Kelima, memperoleh dengan bantuan gereja, memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Itu dijabarkan menurut katekismus indulgensi seperti apa ada lima poin. Kita masuk dalam historical. Ibu bapak serta rekan-rekan, banyak sejumlah orang itu berpandangan bahwa dulu di sekitar abad 14-16 terjadi jual-beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa sehingga Martin Luther memprotesnya. Tetapi ibu bapak, pandangan ini itu tidak benar. Pandangan ini hoax. Justru karena dari definisinya saja tidak cocok. Sebab apa? Sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni. Tidak. Tetapi sebaliknya ibu bapak, dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengampunan dosa, nih, dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu. Dalam sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat, dan baru ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan dapat memperoleh indulgensi jika syarat-syarat lainnya dipenuhi. Sampai sini jelas Ibu Bapak? Paham ya? Memang Ibu Bapak, di abad pertengahan, di abad pertengahan sampai abad 16, gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Dan itu harus diakui bahwa mungkin saja, mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi. Tapi ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan inilah yang terjadi. Mari kita jabarkan. Bapak Paus Leo ke-10 di tahun 1513 sampai 1521 memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun, pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih. Tuh, pertama-tama bukan karena memberi uang, perlu diketahui di garis bawah itu. Melainkan karena mereka itu melakukan dengan perbuatan amal kasihnya. Yaitu apa itu? yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah, untuk melakukan latria dan memuliakan Tuhan. Namun, untuk memperoleh indulgensi tersebut, Ibu Bapak, seseorang itu juga harus memenuhi syarat lainnya. Contoh, yaitu mengaku dosa dalam sakramen tobat. Menerima komini, mendaraskan doa tertentu, atau berdevosi, berpuasa, atau mati raga, dan juga memberi sedekah, dan itu semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Tidak ingin dilihat orang, jadi ingin bersedekah. Ingin berbagi amal kasih, harus diekspos melalui video, harus difoto nanti, di-upload di Instagram, diupload di YouTube, diupload di Facebook, diupload di WhatsApp. Itu riak namanya, tetapi enggak. Dalam hal ini, harus hati orang itu, hati orang itu harus benar-benar benar, jadi orang yang melakukan indulgensi itu yaitu harus benar-benar melakukan pengakuan dosa atau sakramen tobat menerima komuni mendaraskan doa tertentu atau berdevosi berpuasa atau mati raga juga memberikan sedekah itu dilakukan dengan hati yang benar sikap hati yang benar Ibu Bapak tidak boleh kita melakukan riak. Seorang pengkhotbah Dominikan yang bernama Joan Tetzel itu diutus berkhotbah ke Jutterbrook, ke Juterburg, Jerman. Amal atau derma atau bahasa lainnya almas giving, almas giving, yang selalu menjadi salah satu ungkapan perbuatan kasih menjadi temanya. Itu ada di Injil Matius bab 6 ayat 2. Demi apa? Demi menggalang dana untuk pembangunan basilika. Dan ini dikaitkan dengan indulgensi, Ibu Bapak. Sayangnya, sayangnya Ibu Bapak, dalam hal ini Juan Tetzel itu membuat suatu pantun yang memang Dapat disalahartikan, Dapat disalah tafsirkan Karena berbunyinya seperti ini Ini bunyi pantunnya dari Johan Tetzel Begitu terdengar bunyi koin emas di kota Bangkitlah jiwa menuju surga Di sini Bapak kesannya Pantun dari Johan Tetzel ini kesannya seolah-olah Orang itu didorong untuk menyumbang Supaya dapat masuk surga, atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, yang mereka doakan langsung akan dapat masuk surga. Ini disalah, tafsirkannya ini disalah, artikan dieksekusi liar, yang gak karuan-karuan. Padahal, Ibu Bapak, jika kita membaca tentang ajaran indulgensi, itu terlihat, Ibu Bapak, bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi yaitu. Siksa dosa temporal dari dosa-dosa yang sudah diampuni melalui sakramen tobat itu, loh. Dan bukan untuk dosa yang belum diakui, dan karena itu belum diampuni, Ibu Bapak, apalagi membebaskan seseorang dari siksa dosa, dari dosa yang belum dilakukan. Coba digali lagi lebih dalam ini akibat menafsir eksegese, menafsir liar dengan salah kaprah. Akhirnya pantun dari Juan Tessel terframing sampai sekarang ini. Padahal tuh pantunnya Juan Tessel tidak ke situ. Kita simak lagi nih pantunnya Juan Tessel. Begitu terdengar bunyi koin emas di kota, bangkitlah jiwa menuju surga. Ya, nah, seolah-olah kan ada perpuluhan di sana kan. Enggak ada. Salah tafsir ini Martin Luther ini Bapak. Atau jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada akhirnya Tuhanlah yang memutuskan apakah jiwa itu sudah siap beralih ke surga atau belum. Dan itu bukan atas jasa perbuatan orang yang memasukkan sumbangan ke dalam kotak. Itu loh Ibu Bapak. Sebab yang berkuasa mengampuni dosa dan membawa jiwa-jiwa ke surga yaitu tetaplah Tuhan Yesus Kristus. Tuh, hanya Tuhanlah hanya Tuhanlah Ibu Bapak yang mengetahui apakah syarat perolahan indulgensi penuh itu sungguh terpenuhi. Hanya Tuhanlah sebab indulgensi penuh, indulgensi penuh yang mengakibatkan jiwa di purgatorium dapat dibawa ke surga. Itu mensyaratkan bahwa orang-orang yang mendoakannya tidak mempunyai ketidakterikatan terhadap dosa apapun. Maka kita sendiri tidak dapat tahu dengan persis apakah kita dapat memperoleh indulgensi penuh. Sekali lagi Ibu Bapak, hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Jadi, perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menggantikan peran Kristus untuk menyelamatkan seseorang. Jelas, Ge, Ibu Bapak? perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menggantikan peran Kristus untuk menyelamatkan seseorang. Ibu bapak serta rekan-rekan, doktrin indulgensi ini terkait dengan ajaran mengenai sakramen tobat, mengenai api penyucian, dan juga mengenai mendoakan jiwa-jiwa umat beriman, yang sudah meninggal. Dan doktrin-doktrin ini kemudian ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Itu Ibu Bapak, ditolaklah dari Protestan. Dan telah disebutkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi di abad 15 sampai 16 itu Inilah yang mengundang protes dari Martin Luther dalam 95 tesis yang diletakkan di pintu gereja tersebut, dan itu tak lama setelah Juan Tetzel datang. Dan di tesis nomor 27, Luther memprotes pantun Tetzel, dan di tesis nomor 50 dan 86. Luther memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun Ibu Bapak, Luther sendiri sebenarnya tidak menolak prinsip pengajaran mengenai indulgensi. Luther hanya menentang penerapannya. Di tesis nomor 49, Luther membuktikan hal ini di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya itu berguna. Nih, belajar sejarah yang benar teman-teman dari komunitas gerejawi. Anda sudah dibedah seperti ini masih bebal. Masih framing. Aduh, apa sih yang berperkara dengan Anda itu? Kemungkinan, kemungkinan karena adanya resiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi dan itu yang melibatkan sumbangan dana kepada gereja, Ibu Bapak, maka dalam hal ini konsili Trente di tahun 1545 sampai 1563, Bapak Paus Pius kelima membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Tuh, dibatalkan tuh maka sampai sekarang ibu bapak sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi jelas panjenengan sekali lagi sampai sekarang sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Di garis bawah itu, Bapak. Namun, demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jelas g, sampai sini g. Jadi ibu bapak dan saudari saudara saya semuanya, pengampunan dosa itu tidak pernah diperjualbelikan atau for sale, tidak pernah diperjualbelikan seperti yang selalu diframing, dituduhkan dari pihak-pihak oknum-oknum komunitas gerejawi. Yang tidak suka kepada gereja Katolik, oknum-oknum ya, karena ini dibawa oleh Martin Luther. Meskipun indulgensi di abad ke-16 itu dapat diperoleh dengan menyumbang, namun Ibu Bapak, hati yang bertobat, mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa dan juga segala persyaratan religius lainnya. Harus ditepati agar indulgensi tersebut dapat diberikan. Jadi, dalam hal ini, bapak bukan semacam membeli surat, dan setelah itu dosa diampuni. Bukan, bukan ibu bapak, bukan indulgensi, bukan untuk menggantikan peran, sakramen, pengakuan dosa, bukan. Dan indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan. Jelas gak? Nah, ini saya ambil tesis Martin Luther dari PGI. Nanti saya bentangkan yang aslinya. Ini saya mengkopi dari tesis Martin Luther yang sudah diterjemahkan oleh PGI di nomor 46, Ibu Bapak. Di nomor 46. Kita lihat ya. Di nomor 46 ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada surat pengampunan loh Ibu Bapak. Tetapi di bahasa Latinnya dan di bahasa Inggrisnya, serta di modern translation itu tidak tertulis kata-kata surat. Ini PGI ada apa? Saya tidak tahu. Kenapa PGI? Coba Ibu Bapak eh, yang pinter bahasa Inggris, coba ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Ada enggak kata-kata surat? Ada enggak ini kata-kata surat? Ini katanya uang. Uang Ibu Bapak, enggak ada kata suratnya. Tetapi kenapa PGI menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia, Indonesianya, Indonesianya seperti ini? Orang-orang Kristen harus, harus diajar bahwa kecuali mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, mereka terikat untuk melakukan hal yang perlu untuk dipakai bagi keperluan rumah tangga mereka sendiri. Dan dengan cara apapun tidak boleh menghamburkannya untuk mendapatkan surat pengampunan. Loh, mana ini? Coba Ibu Bapak dipresani ada nggak kata-kata surat ini di dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, maupun modern translationnya. Modern translation. Coba dipresani, dilihat, dibaca. Ini nomor 46. Kita soroti di nomor 46. Dan juga kita soroti di nomor 40 Tujuh. Sama, Ibu Bapak, di original lat Latinnya serta bahasa Inggris juga modern translation itu enggak ada tertulis kata suratnya, loh. Ini tetapi PGI menerjemahkan lagi, ada surat pengampunan dosa. Ini bagaimana? Ini saya enggak tahu. Ini, Bapak-Bapak, pejabat di persetuan gereja-gereja Indonesia, ada apa ini? Halo, inilah ibu bapak yang menjadi suatu doktrin atau menjadi suatu penanaman sesuatu hal yang kurang elok atau brand boss ya seperti ini. Coba dong bapak bapak pejabat yang ada di PGI coba diperhatiin, Masa ada terjemahan surat pengampunan dosa. Coba, mari kita. Uh, literasi ini selesai ya. Mari kita lihat yang aslinya PGI. Kita akan lihat yang aslinya PGI ya. Tadi saya ngambil yang 4647. Ini Bapak. Ini PGI ini. PGI ya. gereja-gereja di Indonesia kita soroti nomor 46 sampai 47. Nah, ini. Ini yang 46, Bapak. 46 ini. Saya tarik di sini. Nah, ini. Ada enggak? ini latinnya, inggrisnya, modern translationnya ini. Latinnya, inggrisnya, ada nggak ini? Saya copy paste dari sini, saya motong di sini. Tetapi ini yang aslinya saya bentangkan ini. Biar nggak di framing. Terus ini di Indonesia-nya nih. Saya perbesar ya. Ini. ini aslinya ini ini ambil webnya PGI langsung tesis Martin Luther kok ada surat pengampunan ini padahal di modern translationnya nggak ada ini ada nggak kata surat pengampunan di bahasa Inggrisnya ada nggak ini nggak ada kan di bahasa Latinnya ada nggak nggak ada juga ini nomor 46 Ibu Bapak saya ambilnya dari sini empat tujuh sama juga ibu bapak ini empat tujuh. Nih, ini akan saya tarik dulu. Nih, masih tertulis surat pengampunan dosa. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa meskipun mereka bebas untuk membeli surat pengampunan dosa, mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Kapan Katolik menjual surat pengampunan dosa? Ini tolong diluruskan uh, di gitu loh, bapak-bapak pejabat BGI, biar tidak framing-framing terus-menerus. Harus ada klarifikasi. Nih, modern trans translation-nya juga nggak ada kan? Ini bahasa Inggrisnya juga enggak tertulis dalam suratnya kan? Buying of indulgence is matter of free choice, not commanded. Ada enggak ini? Ini bahasa Latinnya ini. Inilah ibu bapak yang menjadi hal-hal uh, seperti ini tidak kelar-kelar. Karena model-model seperti ini yang uh, ini yang nggak pernah klarkar model-model seperti ini yang terus-menerus digaungkan. Dan kita berkali-kali untuk meluruskan dan kita buktikan tunjuk nyata data by data. Tetapi masih bebal. Apakah memang sudah dari awal dari sononya mempunyai doktrin mohon maaf disclaimer kalau salah saya mohon maaf. Apakah sudah ada doktrin asba asal bukan katolik. Coba dong Tadi sekelumit sejarah kaitan indulgensi di abad 14 sampai 16 sudah saya bedah. Pendek aja video ini. Silakan uh, dibagikan, sharekan video ini ke manapun, monggo. Biar umat awam Katolik mengetahui bahwa Katolik, Gereja Katolik tidak pernah menjual surat penghapusan dosa dan Gereja Katolik tidak pernah mewujudkan apa itu suratnya. Dan saya pribadi sendiri belum pernah melihat surat pertobatan, surat pengampunan dosa, surat indulgensi belum pernah itu. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Bagikan umat awam Katolik biar mengetahui video pendek ini. Ibu Bapak mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan supportnya dan juga Ibu Bapak selalu semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria Mendoakan dan melindungi kita semuanya. Salve berkah dalam.